Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel tutorial komputerku. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengulang baris. Seperti ini, baris nomor, tanggal, barang, dan seterusnya ini pada setiap halaman pada saat dicetak. Misalnya seperti ini, bisa dilihat. Ini kalau saya cetak adalah seperti ini. Halaman 1, kemudian halaman 2. Halaman 2 di sini tidak ada nama kolomnya. Tidak ada nama kolomnya, nomor, tanggal, dan seterusnya. Nah, ini akan kadang membingungkan orang yang membaca. Ini kolom apa? Nah, pada tutorial kali ini nanti akan kita buat setiap halaman itu ada apa namanya, nama kolom, yaitu nomor, tanggal, barang, terjual, harga, dan total. Bagaimana caranya? Ikuti tutorial kali ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik like, share, dan komen. Di sini kita sudah mempunyai sebuah tabel yang mana nanti untuk nama dari kolom ini, yaitu nomor, tanggal, barang, terjual, harga, dan total, ini nanti akan kita ulang pada setiap halaman. Nah, bagaimana caranya? Gampang saja, silakan klik tab back layout di sini ya. Back layout. Jadi kalau misalnya berada di tab home seperti ini, maka silakan diklik tab back layout ini. Kemudian silakan diklik tanda panah kecil di sini, back setup, diklik. Kemudian berikutnya diklik sheet. Tab sheet ini diklik. Kemudian ini silakan diketik. Misalnya di sini A3.2 F3. Itu artinya, jadi di sini kan ada tulisan row to repeat at top. Jadi baris diulang pada setiap awal dari halaman. Baris mana yang diulang? Itu baris A3 sampai F3. A3 di sini, A3 ini nomor, kemudian F3 adalah total di sini. Jadi nanti dari A3 sampai dengan F3 itu nanti akan diulang. Jadi diketik A3.2 F3, kemudian silakan diklik OK. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ctrl P. Nah, di sini ini nanti kalau saya cetak ya, ini adalah halaman 1 seperti ini, kemudian kita lihat halaman 2. Nah, halaman 2 seperti ini. Sudah ada nama dari tabel tersebut. Nama dari kolom setiap yang ada pada tabel ini. Kemudian halaman 3 kita coba. Nah, ini juga ada nomor, tanggal, barang, terjual, harga, dan total. Jadi setiap tabel atasnya itu ada nama kolomnya masing-masing. Nah, itulah bagaimana cara mengulang baris pada setiap halaman yang ada di Excel. Jangan lupa klik like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.